Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel miharep warga Kota Bandung ngamanfaatkeun sarta ngariksa flyover atawa jalan layang di Kota Bandung utamana anu di Jalan Jakarta jeung Lasui. Ayeuna di Kota Bandung keur memejehna diwangun flyover Kopo Leuwih Panjang tur madudengkeun pangwangunan sawatara jalan layang liana. Kawas di Samsat Buah Patu jeung Andir. Nyekos gitu kayaan flyover atau jalan layang Jakarta Supratman jeung Lasui. Eta jalan layang anu dua teh kakara diresmikan ku Gubernur Jawa Barat anu diaping ku Wali Kota Bandung sababaraha waktu katompernakeun. Wali Kota Bandung Odet Muhammad Daniel miharep masyarakat ngamangpaatkeun sahade-hadena sarta ngararawat eta jalan layang anu dua. Lian ti eta jalan anu dua ayeuna di Kota Bandung keur memejehna diwangun jalan layang Kopo Leuwih Panjang. Pihakna ayeuna keur madungdeungkeun pamangunan jalan layang jeung pamarentah Provinsi Jawa Barat, Kementerian PUPR sarta Tata Ruang. Lian ti kitu Mang Odet netelakeun pihakna keur memejehna madungdeungkeun pamangunan jalan layang di pasimpangan Samsat jeung Buah Batu anu mungkas di Batu Nunggal. Kami sedang rapat-rapat terus koordinasi antara Pemkot Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Kementerian PUPR, Kementerian Tata Ruang juga kita terus berkoordinasi. Insya Allah yang sekarang sedang kita bahas itu ada dua. Satu Samsat ya, bersama ya. Nah, insya Allah itu nanti dua simpang. Simpang Samsat ya dan Buah Batu. Serunya nanti di Batu Nunggal gitu ya. Sajroning itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun pamangunan jalan boh flyover boh tol jero kota di Bandung dipaju keur ngariksa patali marga luyu kana kamajuan Kota Bandung sarta pariwisata nu beuki rame. Salila sasalad COVID-19, pamangunan infrastruktur moal direfocusing dumeh sifatna wajib turta bisa padat karya. Semua semata-mata memang dibutuhkan untuk melengkapi kondisi kelancaran lalu lintas yang tidak bisa dihindari seiring dengan kemajuan Kota Bandung dan juga pariwisata yang semakin ramai, tentunya ada konsekuensi kemacetan. Jangka panjang tetap diupayakan program-program angkutan umum massal berbasis rel itu juga sudah masuk ke dalam rencana strategis dari Bappenas, sehingga pelan-pelan kita sempurnakan sehingga kenyamanan di kota ini dalam bergerak bermobilitas itu tentu lebih baik. Ayeuna pemerintah Kota Bandung bebarengan jeung pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah puseur keur memejehna madungdeungkeun pamangunan tol jero kota nyaeta NS Ring Tol, BRV, BUTR, serta Jalan Layang Andir. Eta pamangunan mangpirang infrastruktur jalan teh butuh waragad 42 triliun keur Bandung Raya. Dinamprona, pamarentah Kota Bandung miharep leuwih rea bantuan waragad ti pamarentah puseur dumeh keur pamangunan Jalan Layang Andir butuh waragad 150 miliar sarta Samsat Buah Batu 600 miliar. Budi Hartati, Bandung TV.